Kali ini saya akan membahas tentang beberapa hewan predator versi Dewa Cinta Breed. Seperti yang kita ketahui, di alam liar ada yang namanya rantai makanan. Oleh sebab itu, untuk melestarikan rantai makanan, pasti ada satwa yang berperan sebagai karnivora. Salah satu burung predator pemakan daging dan segala makanan yang pertama adalah burung gagak. Burung gagak sering kali dikait-kaitkan dengan hal mistis. Beberapa orang meyakini bahwa burung gagak akan membawa sial dan membawa malapetaka. Hal ini dikarenakan suara burung gagak yang serem serta menakutkan. Tetapi faktanya burung gagak juga salah satu burung yang cerdas, ia sanggup memecahkan beberapa masalah. Untuk berlangsungnya hidup mereka, burung gagak mencari makan secara koloni. Burung predator yang kedua adalah burung butut Jawa. Burung ini juga termasuk burung predator. Burung butut sangat seram walau tak seseram burung gagak. Burung butut adalah salah satu burung rakus. Ketika burung ini sedang memasuki masa beranak, sering kali tak sengaja terekam kamera bahwa indukan memberi makan anaknya dengan hal yang tidak terduga, seperti seekor kadal, seekor tikus, ular, bahkan anakan burung lain. Burung predator yang ketiga adalah burung elang. Burung elang adalah salah satu burung yang terancam punah akibat pemburuan liar. Burung ini salah satu karnivora yang kuat serta disegani oleh burung-burung lain. Cakarnya yang kuat membuat burung ini nampak gagah. Serta sistem penglihatannya yang tajam memudahkan burung satu ini untuk berburu. Kekuatan sayapnya bisa membawa mangsanya sepertiga lebih berat dari badannya. Burung predator selanjutnya adalah burung tengkek udang. Meskipun burung ini memiliki badan kecil, tetapi burung ini lebih rakus daripada burung predator-predator lain. Burung cekakak udang atau burung tengkek ini bisa kita lihat di pinggiran sungai ataupun pinggiran danau. Makanan utama burung ini adalah ikan kecil, tetapi memasuki musim kemarau yang panas, sering kali burung ini memakan anakan burung lain. Selain itu, burung ini juga suka memakan serangga dan ular kecil serta kadal. Sungguh rakus bukan? Itulah beberapa jenis burung predator versi Dewa Cinta Breed. Masih banyak lagi hewan-hewan karnivora lainnya. Akan kita bahas di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sehat selalu dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.